Langkah membuat miniatur rumah dari kardus. Miniatur rumah dari kardus merupakan hobi unik yang dapat mendatangkan banyak manfaat bagi kita. Jika ditekuni dengan baik, sebagian orang memang dianugerahi keterampilan lebih pada jemari dan kreativitasnya, sehingga bisa membuat kerajinan tangan yang mana orang lain tidak dapat membuatnya. Itulah kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, untuk Anda yang masih pemula atau ingin mengasah kemampuan, ada 9 langkah membuat miniatur rumah dari kardus yang bisa Anda ikuti di sini. Simak videonya sampai selesai. Semoga bisa membantu Anda untuk membuat miniatur rumah. 1. Siapkan semua alat dan bahan miniatur rumah dari kardus. 2. Cara membuat miniatur rumah dari kardus. Yang pertama adalah menyiapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. Bahan kardus sendiri merupakan bahan yang sangat murah dan mudah didapatkan di sekitar kita. Daripada berakhir di tempat sampah, kardus lebih baik disulap menjadi benda yang punya nilai jual dan nilai seni. Bahan-bahan yang lain pun bisa didapatkan dengan harga murah, meriah. Berikut daftar alat dan bahan-bahan membuat miniatur rumah dari kardus. Alat dan bahan miniatur rumah dari kardus yang perlu dipersiapkan. 1. Lembaran kardus. Pilih kardus yang tebal dan kaku agar hasil miniatur rumah dapat berdiri kokoh. Cat bisa digunakan cat air, akrilik atau apapun yang sesuai dengan tekstur kardus tersebut. Pensil dan penghapus untuk menggambar pola. Pisau cutter atau pemotong yang tajam atau gunting. Lem bisa digunakan lem tembak, lem putih atau lem kayu dan penggaris. Lembar karton yang lebih tipis namun tetap kaku, duplex untuk jendela dan pintu. Kertas mika transparan untuk kaca jendela, tambahan miniatur perabot dan halaman jika ada. Itulah di antara persiapan yang perlu dipersiapkan. Setelah semua alat dan bahan tersedia, Anda sudah bisa langsung berkarya membuat seni kerajinan miniatur rumah sesuai dengan yang Anda inginkan. 2. Gambar pola rumah secara detail. Cara berikutnya adalah menggambar pola. Pertama, gambarlah bentuk rumah dan satu persatu polanya di atas kertas. Setelah Anda mantap dengan desain yang demikian, buat pola dalam skema tersebut yang tepat di atas kardus yang sudah ada, yang Anda sediakan. Pola ini juga termasuk pintu jendela. Pintu jendela, cerobong, cerobong asap, dan setiap detail yang harus dipotong ke dalam kardus. Selanjutnya, jika Anda memerlukan referensi pola rumah dari kardus, Anda dapat mencarinya di internet. Bahkan Anda dapat menemukan pola siap pakai yang tinggal dicetak atau di print duplikasi pada kardus yang telah Anda siapkan. Itulah di antara pola yang perlu dipelajari. 3. Potong bagian-bagian rumah dari kardus mengikuti pola setelah pola rumah Anda sudah jadi. Saatnya memotong pola tersebut dengan pisau yang sudah dipersiapkan. Untuk bagian garis lurus, jangan lupa gunakan penggaris agar Anda lebih mudah dan lebih rapi. Anda mungkin perlu menggunakan beberapa jenis pisau yang berbeda untuk memotong pola rumah secara efektif. Jangan lupa untuk memotong pintu dan jendela serta detail-detail kecil lainnya yang dibutuhkan dalam miniatur rumah. 4. Rakit.
rumah dari kardus dengan hati-hati. Cara membuat miniatur rumah kardus selanjutnya adalah mulai merakit potongan-potongan rumah kardus tersebut. Rakitan sisi rumah sama-sama menggunakan lem yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Lapisi setiap tepi sambungan kardus dengan lem, lalu pegang sambungan menggunakan tangan dan bahan selama 1 menit agar lem merekat sempurna di dalam kardus. Ingat, semakin telaten Anda, semakin rapi dan awet juga miniatur rumah yang Anda hasilkan. Jadi, dalam membuat miniatur rumah, jangan terburu-buru, biar hasil yang kita inginkan maksimal sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lima, mewarnai rumah dari kardus yang sudah setengah jadi. Setelah lem mengering dan dinding rumah sudah berdiri sempurna, saatnya mulai pengecetan biar lebih indah dipandang. Lapisi miniatur rumah kardus yang sudah setengah jadi itu dengan stain atau cat putih. Biarkan kering sempurna. Setelah kering, mulailah untuk mengecat miniatur kardus sesuai keinginan Anda. Nomor 6, buat lalu pasang bagian pintu dan jendela. Cara berikutnya untuk membuat miniatur rumah yang sempurna adalah membuat bagian pintu dan jendela, yang mana membuat bagian pintu dan jendela suatu yang tersulit dalam pembuatan miniatur. Bagian ini sebenarnya cukup sulit untuk dilakukan, terutama bagi pemula. Namun jangan khawatir, tetap hati-hati dan teliti dalam membuatnya akan memberikan hasil yang lebih baik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk jendela, silahkan potong plastik transparan yang telah disediakan tadi. Sesuaikan ukuran plastik dengan jendela yang ada pada dinding kardus miniatur rumah yang telah dibuat tadi. Tujuh, beralih ke pemasangan pintu untuk miniatur rumah. Silakan Anda potong kardus yang tersisa sesuai dengan ukuran pintu yang ada pada miniatur yang Anda buat dan yang Anda rencanakan. Selanjutnya, 8, buat bagian atap rumah dari kardus yang bisa dibongkar pasang. Mengapa lebih baik membuat atap rumah tidak permanen? Karena Anda bisa masukkan perabotan rumah kapan saja untuk mainan anak-anak dan alat bantu pemasaran perumahan. Tentu interior miniatur rumah kardus juga harus nampak seperti asli, seperti rumah nyata. Selanjutnya, yang ke-9, hias bagian halaman rumah dari kardus untuk pemanis. Nah, sebagai pemanis, Anda juga bisa menghias halaman rumah sehingga rupanya semakin terlihat seperti rumah sungguhan. Misalnya, contoh seperti di gambar barusan. Anda bisa menambahkan kain flanel berwarna hijau sebagai halaman rumput yang dan kerikil-kerikil kecil yang ditata mengelilingi rumah. Demikian contoh pembuatan miniatur rumah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.